Assalamualaikum guys. Di episode kali ini saya mau memecahkan ikan lele. Nih, lelenya udah gendut banget nih. Kalau nggak dipecahkan sayang, nanti dia buang telur. Kalau buang telur nggak dipecahkan nggak jadi anak. Jadi kita pecahkan. Untuk kali ini saya make Ovaprene, jadi disuntik. Setelah suntik nanti kurin kolam, tunggu semalaman, insya Allah besok pagi sudah ambiar semua. Yang pertama kita siapkan itu media. Medianya pakai air ya. Airnya itu harus cukup, kadar oksigennya cukup, pH-nya pas, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi, nanti dia nggak netes. Usahakan diendapin selama 1 hari 1 malam, itu lebih bagus. Kalau pakai pompa itu 6 jam kalau air sumur udah bisa, 6 jam. Kalau air kali itu lebih cepat lagi dia, karena dia pH sama oksigennya sudah bagus. Nah, setelah medianya sudah, itu kita tinggal indukannya nih. Indukannya eksekusi. Jadi ini sengaja saya diemin supaya nggak terlalu lama di kolam. Kalau nggak didiemin dulu kayak gini, nanti nelurnya lama. Nah, jadi didiemin dulu. Setelah lama baru nanti diceburin, supaya nanti malam itu tengah malam sudah selesai bertelur. Ini udah mateng nih, udah mateng, udah gendutnya udah gendut banget. Tapi belum terlalu tua sih. Kalau sudah telur tua itu di elus ini, dia langsung berdiri ininya, siripnya. Dan nanti kita lihat telurnya malam. Ini ditunggu, kalau ngambil dari kolam itu sebaiknya sekitar 10 sampai 15 menit didiemin cara kayak gini. Nanti masuk air baru langsung dia bertelur. Setelah disuntik waktunya kita diburin. Kalau untuk penyuntikan itu sebaiknya di punggung sebelah sini ke sini. Jangan di bawah, nanti tembus ke dalam-dalam. Ini kan udah lama sejarah. Itu jenis kelaminnya cewek tuh. Kalau mulai jenis kelamin cewek apa cowok. Woi. Waktunya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ini saya sarangnya sengaja pakai serokan, karena nggak ada hidup, nggak ada paranet kemarin dibuang, jadi saya pakai serokan. Nanti biar pada nempel di sini telurnya. Nanti setelah jam 8 malam blower matikan. Usahakan di sore hari pas dikurin supaya dia airnya nggak terlalu kotor-kotor amat. Satunya ke situ tuh. Tuh tetap kucing tuh, karena belum terlalu tua ya ininya, telurnya. Jadi mau dipotong tuh, karena si Saiful Hajah yang biasanya ikut syuting lagi ngambek minta telur ikan ya. Halo. Sudah, nanti malam kita lihat lagi. Burung klik. Nah, ini setelah semalaman diendapin nih hasilnya nih, yang hijau tuh. Ini telur tuh di pojokan telur semua. Nih, kalau mau lihat cetel telur lele nih. Kelihatan enggak? Jangan ngomong kamera bagus, lamaan mati. Tuh. Kelihatan enggak? Mantap. Ini semua rata ya. Rata telur nih di sini, rata telur. Ini penampakan lelenya yang kemarin kurus. Kurus kering ya. Kayak emak-emak.
terus kering gitu. Nah, telurnya ketinggalan. Ini telurnya ketinggalan di sini. Kita masih hidup tomat ini. Ini ada 10 lebih ini, guys. 10 apa? Lebih 10 nih. Masih sehat ya, kita ceburin ke alamnya. Tok 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 tok. Mati. Di, kenang apa? Itu mati, ini enggak. Mati, tunggal. Kayaknya orang. Mati, loro, kurang banyu ya? Kayaknya patin semua ada tiga. Terus yang satu tinggal tengkoraknya. Belum, itu belum mati tuh, masih lehe-lehe. Yuk, tinggal ngawinin paten. Ini satu, yuk belum. Wah. Oncong buaya no suntik, cek prana. Iya nih. Mau tinggal.